Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat keras masukan atau input device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa data atau perintah, kemudian untuk diproses perangkat pemrosesan, proses device, untuk ditampilkan di perangkat keluaran atau output device berupa mungkin berupa suara, gambar, atau video, kemudian cetak di kertas. Apa saja perangkat masukan, perangkat keras masukan atau input device? Ya, ini ada keyboard. Keyboard berupa angka, huruf. Kemudian mouse berupa kursor. Scanner masukkan berupa gambar. Atomic. Nah, mikrofon untuk berupa suara. Atau ini pada headset juga ada mic-nya. Joystick khusus untuk kontrol game. Barcode, scan untuk barcode pada mungkin pada makanan di supermarket. Webcam, ini webcam. Input berupa gambar, video, foto bisa. Ini ada mikrofonnya, ini webcamnya.